sejumlah SPBU di Kota Langsa terjadi kelangkaan BBM jenis premium dan solar sejak pekan terakhir. Akibatnya, para pemilik kendaraan kesulitan mendapatkan BBM. Kekosongan BBM jenis premium, solar, dan Pertamax terjadi di SPBU Alua Pineng, Kecamatan Langsa Timur, dan SPBU Alur 2, Kecamatan Langsa Baru. Menurut petugas SPBU, kelangkaan BBM terjadi karena belum adanya pasokan dari Pertamina. Pihak SPBU mengaku sudah sejak 2 hari lalu mereka telah memesan BBM, tapi belum juga dikirim oleh pihak penyalur. Akibat kelangkaan BBM ini, para pengendara roda 2 terpaksa memilih membeli premium eceran dengan harga Rp8.000 per liter. Dari Kota Langsa, Said Maulana melaporkan untuk Aceh Video. Parkir tuh.